kan ya. Iya pak. Oh iya. Jadi hari ini adalah suatu rangkaian kegiatan melakukan mural ya di salah satu RPTRA. Yang terakhir ini di RPTRA Sunter Muara ya, kita punya 6 RPTRA, semua sudah dimural oleh petugas PPSU kita ya. Hari ini hari ke-5 ya Pak RW ya, hari ke-5 hampir finish nih mural oleh PPSU Kelurahan Sunter Agung ya, seperti itu. Jadi ini kan sudah level 3 ya Mas ya, kemungkinan besar ini RW5 ini zonanya zona hijau saat ini ya Pak RW ya, nggak ada penderita, vaksinasi juga sudah 80% ya, 80%. Kita mengantisipasi apa untuk berangsur-angsur itu warga kembali beraktivitas ke RPTRA, kita antisipasi seperti itu. Jadi anak-anak PPSU itu tadi kita lihat ya melakukan mural di baik di dalam RPTRA maupun di lingkungan sekitar ya. Jadi nanti kalau sudah di mural saya minta dipernis semuanya, jadi biar kinclong. Jadi nanti kalau udah memang sudah saatnya dibuka normal, itu warga itu senang melihat beraktivitas di sini. Jadi ini lebih baik dari sebelumnya, karena kalau sebelumnya hanya di dalam kita di luar lingkungan sekitar RPTRA.